Ya. Kok ada murid yang lain nih di sini kayaknya? Wah, beda lagi nih sekarang nih. Anak murid lo juga kan? Iya, ini dari Korea Selatan. Dari Korea Selatan. Aseo, adong nih, adong no. Adong no. Adong no. Adong no. Adong no. Bahasa Indonesia. Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik, re. Baik, baik, re. Apa kabar? Cantik, apa itu? Ganteng, jelek. Enggak ada gocek di sini. Jadi Lee ini juga salah satu karakter di kelas internasional sebagai orang Korea ya, dan juga mahasiswa di sana juga ya. Kalau Lee sendiri di kelas internasional seperti apa karakternya? Saya narsis 100% dan juga suka selfie. Suka selfie. Dimanapun mereka fighting atau mereka ujian, saya selfie terus. Terus dan juga suka menyanyi. Lo punya anak murid gini puyeng gak sih? Banyak banget. Ini baru satu, masih ada 6-nya lagi. Itu tuh. Udah ketemu dia, ada Tyson, ada juga Carlos, ada juga Angeline, ada Ling Ling juga. Kalau jadi satu lagi berantem, pusing. Yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa, satu ngomong apa. Tapi kalau lihat Lee ngomong tadi kelihatannya sudah begitu lancar dengan bahasa Indonesia. Sudah berapa lama di Indonesia? Sudah 4 tahun. Waktu biasa. Hari dulu boyband, terus boyband tidak laku. Polos banget ya orang ngomong. Tidak laku, jadi saya belajar bahasa Indonesia sama Pak Budi. Iya, laku sekarang. Kayaknya lumayan. Lu jangan ngomong-ngomong boyband gak laku. Lu enak boybandnya masih, lu keluar. Iya. Gua dikeluarin. Tapi hasilnya sama-sama. Tidak laku. Itu kan masa lalu. Banyak boy band ya di sini ya. Iya, dan iya. Pak Andre juga dulu boy band. Boy band. Saya band boy. Band boy. Dulu sangat terkenal. Iya, iya. Sekarang dulu jadi melawak. Iya, karena di band sudah tidak laku. Sama juga. Mendingan bikin aja bertiga. Bertiga bikin kalau kita boy band. Enggak laku band. BTL. BTL. Band tidak laku. BTL tidak laku. BTL. Jadi memang salah satu yang unik kalau di trailernya kelas internasional dia ngomong itu nyinyinya. Itu dia nih ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal Korea, yang paling dikangenin tempat wisata di Korea itu di mana? Di mana? Saya paling kangen Jeju Island. Jeju. Ya, waktu saya militer dulu di sana selama 2 tahun. Di sana banyak bagus pemandangannya, makanan juga enak. Tapi kalau mama dia kayak orang Jawa ya. Jawa? Oh, Jawa ya? Ora papa. Ora popo. Tapi ora popo. Aku ora popo. Ora popo. Tapi ada sayang satu, banyak yang tua-tua. Mau cari pacar tidak dapat. Terus banget deh. Tapi di Indonesia sudah ada punya pacar? Oh ya ada, sudah punya. Pacar Indonesia atau pacar Korea? Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Cantik? Cantik. Kalau tidak cantik saya dipukul nanti. Cantik. Kita suami tempat isi. Ya udah kalau ngomongin soal Jeju Island di Korea, coba kita lihat tayangannya ya. Ini dia. Guys, kalian pasti sering dengar tentang Pulau Jeju dalam drama-drama Korea. Salah satu tempat wisata yang terletak di ujung semenanjung Korea dan berdekatan dengan Jepang ini dalam bahasa Korea disebut Jeju-do. Pulau dengan pemandangan alam yang tercipta dari tebing-tebing tinggi, laut, hamparan rumput dan bunga yang indah menjadi tujuan utama wisata di Korea. Pulau Jeju ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO.
Salah satu yang terkenal adalah Seongsang Iljulmong. Seongsang Iljulmong terbentuk dari erupsi Gunung Merapi sekitar 100 ribu tahun lalu. Terbentuk seperti mahkota super besar. Tempat indah lain di Pulau Jeju adalah Gunung Hala yang terletak di tengah-tengah Pulau Jeju. Air terjun Jeongbang dan iklim empat musimnya menjadikan pulau ini sangat eksotis. Pada musim dingin, Jeju menjadi wilayah paling hangat di Korea. Tanaman-tanaman di Pulau Jeju adalah tanaman tumbuh di daerah subtropis. Seperti bunga warna-warni, jeruk seok wipo yang bentuknya kecil, manis dan dapat dimakan berserta kulitnya. Keren banget. Li, keluarga di Korea masih ada? Keluarga Korea semua ada di Korea. Ada. Nanti kalau saya main-main ke Korea, boleh tidur di tempat Li? Sebetulnya boleh. Tapi? Tapi sayang tempatnya sudah tidak ada. Rumahnya di Jokul. Dijual. Rumahnya dulu ada. Rumahnya dulu ada. Sekarang sudah jual. Rumah di Korea kita tempat sewa aja. Tempat sewanya kecil. Di sini kan ada rumah Indonesia juga. Di sana kecil. Kalau Mas Andre datang, harus tidur di luar. Enggak usah, mending enggak usah lagi. Kalau mungkin bisa sewa sih. Intinya sih bayar. Pengen tahu di Korea tuh katanya bagus-bagus tempat-tempatnya. Belum pernah sih, aku belum pernah juga ke Korea. Mudah-mudahan bisa kesempatan ke Korea. Mau saya kenalin turis apa yang traveling terkenal mau? Mau. Tapi harganya sedikit mahal. Sebentar, dia bisnis juga nih. Mereka anjir juga sih. Ya. Itu boy main susah kan? Saya ngerti. Belum lagi potongan-potongan ya. Potongan-potongan. Belum lagi kalau jalan sendiri. Saya tidak dapat uang banyak, dipukul pacar saya lagi. Iya, iya, iya. Pokoknya, tapi kan pacarnya cantik. Cantik. Kita harus tahu, kamu kalau sama perempuan nggak boleh takut. Kita kan laki-laki, bro. Saya tidak takut. Kayak saya dong. Saya tidak takut, menghargai saja. Oh, iya, menghargai. Tapi di belakang kamera takut. Aduh, dia orang kocak banget. Ini, tapi kalau ngomongin soal jalan-jalan ke luar negeri, ada aturan-aturan unik yang tidak boleh dilanggar di berbagai negara kalau saat liburan. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Kalau di Korea ada gak sih aturan unik yang gak boleh? Kalau untuk jalan-jalan tidak ada, tapi dikasih sama orang lebih tua, kita harus terima dua tangan. Kalau satu tangan, nanti dimasukkan. Ya, harus dua tangan. Dua tangan gitu. Oh, sama kayak di Jepang ya. Kalau Jepang juga nunjuk gak boleh, katanya gak sopan. Jadi lebih harus gini kan. Kayak gini kanannya nih. Apa? Toilet ya? Mbak, toilet di mana? Oh, di situ. Toilet di mana? Toilet mana? Salah, bukan di situ. Padahal sebenarnya di sini. Situ. Oh, ini untuk ditunjukin. Ternyata harus perhatian juga gitu. Dan bukannya ada jam malam ya, kalau kita kan ada beberapa yang seperti di Jepang tidak boleh keluar sampai jam berapa. Di Korea ada tidak? Kalau Korea 24 jam boleh bebas. Mau hangout atau apa bebas. Jadi uangnya habisnya banyak, jadi saya harus kumpul uang banyak. Oh. Apa? Karena nih di Korea di sana care. Rahasia. Tapi dia punya perusahaan di sini. Oh iya. Makanya tadi nawarin travel. Bagus. Itu sampingan saja. Bagus. Ada perusahaan pabrik, tapi pabriknya terlalu banyak bahan, saya tidak bisa hafal. Saya sedikit tidak pintar kan. Kerja sampingan yang lain. Oke, enggak apa-apa. Yang penting ada usaha. Ini ada. Kalau di Italia itu jangan beri makan merpati. Kalau ke Italia ya, di kota Venice itu beri makan di merpati dianggap ilegal. Dendanya tidak main-main, itu sekitar 50 sampai 600 US dollar. Ternyata hati-hati kalau misalnya kita ke Italia, jangan sekali-sekali beri makan merpati. Kasihnya mungkin burung beo boleh kali ya, kalau mungkin beo takutnya kalau kita kasih makan dia kan akan mengotori dengan buang air di mana-mana gitu ya. Ada peraturannya ya. Ini juga ada yang unik juga nih, kalau pergi ke Australia jangan pernah pakai celana
hot pant pink ya. Kalau di kota Victoria pakai celana pink di tengah hari terutama hari Minggu itu dianggap ilegal. Kenapa ya? Ini ada juga, jangan mengemudi dengan mobil kotor di Rusia. Itu ada peraturan juga. Kalau di kota Moskow, jangan sekali-kali bawa mobil kotor. Itu bisa didenda sampai dengan 100 US dollar. Nah, alasan ini yang bikin mobil-mobil di Rusia itu kinclong karena memang ada dendanya kalau sampai mobilnya kotor. Unik juga ya. Di Singapura juga, di Singapura tahu lah pasti ya, jangan punya permen karet. Nah, di Singapura boleh. Di Korea juga, di Korea juga enggak boleh ya. Enggak boleh kencing juga. Ketahuan dendanya 1.500.000. Oh iya? Kencing sembarangan ya? Iya, jadi di tembok kita kencing ketangkap. Ada CCTV banyak. Iya, nggak boleh. Soalnya saya pernah ketangkap. Berarti, kenapa nggak ada WC di situ, WC umum, toilet umum? Toilet umum tidak banyak seperti Indonesia. Jadi toko-toko kita harus masuk toko tapi tidak makan atau cuma kencing kan tidak boleh. Terus saya pulang ternyata besok surat datang kencing ketahuan. Fotonya lagi, fotonya positif. Next time saya nggak pipis lagi. Kalau next time nggak, jangan nanti sakit. Tapi sakit, jangan. Tapi pada tempatnya. Itu maksud saya. Pipis lah. Aduh. Kayaknya gue penasaran pengen nantang Li ini nih main game nih, soalnya orangnya kayaknya lucu gitu. Iya, pada ini kok suasananya itu agak ya, mendung ya. Agak mendung ya. Oke okay, ya. Oke, okay. Li ajarin dong, ajarin kalau gerakan-gerakan boy band dong. Oh, boy band. Ingat pasal coba. Musiknya Pace. Ya. Gampang aja ya. Gampang ya. Gampang. Saya aja mantan boy band aja gak dengerin ide ini. Gampang, sama. Nah ini gampang sama. Nah ini yang kesurupannya ini yang susah nih. Coba, Andre, dan set, set. Oke. Gaya kedua. Gaya kedua. Esti. Tiruin. Nah, lagunya. Hei. Ha. Ikutin. Ada yang boleh pesan? Saya boleh ya? Jangan lupa saksikan kelas internasional setiap hari Sabtu dan Minggu jam 17.30 hanya di NET TV. Jam 5.30 sore. Oke. Okay. Kelas apa? Kelas internasional. Kelas internasional. Jangan pipis sembarangan. Jangan pipis tempat sembarangan, nanti bayar satu. Oke. Okay. Ketemu lagi besok ya. Jadi pagi.